Rita dan Prilly Latuconsina unggah foto bersama, masuk trending topik se-Indonesia. Pada Kamis 27 Juli 2020 malam, foto kembar yang diunggah Prilly Latuconsina dan Dikta di Instagram pribadi masing-masing. Foto bernuansa monokrom tersebut memperlihatkan kedekatan aktris dan vokalis Yofi dan Nuno ini. Prilly dan Dikta terlihat duduk bersama di sofa, keduanya tertawa begitu lepas tanpa melihat kamera. Dalam caption tak dijelaskan kapan momen ini terjadi. Begitupun dengan konteks foto ini, Dikta hanya menuliskan keterangan sekenanya sebagai keterangan foto. Akhirnya, tulis Dikta dalam unggahannya disertai dengan emoticon yang menggambarkan wajah memeluk. Unggahan ini dibalas Prilly tanpa kata-kata, hanya sebuah emoticon senyuman. Sementara Prilly malah tak menuliskan apapun di kolom caption. Adapun Dikta, ia juga membalas postingan aktris Hangout and Danur, I Can See Ghost ini dengan emoticon senyuman. Memunculkan spekulasi. Unggahan ini tentu saja membuat heboh warganet. Muncul dua spekulasi. Yang pertama, keduanya melakukan kolaborasi. Yang kedua, dan terbilang lebih banyak pengikutnya, unggahan ini adalah cara keduanya mengabarkan soal hubungan spesial mereka. Apapun itu, yang jelas unggahan ini langsung memantik kehebohan. Wow. Masta dan Prilly, wow. Tulis menyanyi Mita Lestari. Audi Marisa menimpali. Wah, akhirnya ya. Congrats Masta, tulis Mesya Vitika. Trending topic. Tak cuma di Instagram, kehebohan menyebar hingga ke Twitter. Saat berita ini ditulis, nama Dikta bahkan menjadi trending topic Twitter nomor 1 di Indonesia. Dikta dan Prilly is the biggest twister of the 2020. The universe show coming in now. Dikta dan Prilly adalah lanjut terbesar tahun 2020 yang tak pernah dikuduga. Tulis pemilik akun At Lonely Biscuit. Hah? Dikta pacaran sama Prilly? Wow. Tunggu wow. Kata Bionti. Patah hati. Ada pula yang hatinya potek melihat foto ini. Mas Dikta, kau bilang hatimu akan nyatanya bukan untuk aku, kata Ed Dianel Kusa sambil menyematkan emotikan tangisan. Sementara kubu hanya kolaborasi pun tetap bersuara. Dikta sama Prilly cuma bikin konten doang guys. Hahaha, tulis Amaria Cynthia 9. Nah, bagaimana menurut kamu? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar dan salam anomali.